Hai sobat remaja, tahu nggak sih bahwa seseorang yang mau menikah belum tentu dibarengi dengan kesiapan menikah. Meski begitu, nggak jarang loh seseorang terburu-buru mengambil keputusan untuk menikah hanya karena mau menikah. Padahal persiapan pernikahan itu penting sob. Kalian tahu nggak sih kalau menikah itu bukan hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang menerima kekurangan setiap pasangan. Jangan bayangkan kehidupan setelah pernikahan itu kehidupan yang indah-indah saja loh ya. Pernikahan itu gak hanya sekedar menyatukan dua orang yang berbeda sifat dan latar belakang, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar sob. Jadi butuh lapang dada dan bijaksana dalam menerima setiap perbedaan itu. Oke, lanjut nih. Yang harus selalu kalian ingat adalah cinta aja gak cukup untuk membuat pernikahan langgeng dan terbebas dari berbagai permasalahan hidup. Untuk itu, sangat penting nih bagi kalian mempersiapkan diri dengan baik sebelum memutuskan untuk menikah. Ada banyak hal yang harus kalian siapkan sebelum menikah, sob. Di antaranya, 1. Kesiapan mental emosional. Kesiapan mental emosional perlu dimiliki oleh setiap orang yang akan menikah. Dengan adanya kesiapan mental emosional, maka setiap orang akan memiliki jiwa kepemimpinan, komitmen untuk menanggung beban, stabilitas emosi saat menghadapi permasalahan, dan kesiapan dalam menghadapi pasangan. 2. Kesiapan spiritual. Spiritualitas dalam diri akan memandu seseorang dalam menjalani kehidupan, termasuk kehidupan berumah tangga pastinya. 3. Kesiapan konsepsional. Kesiapan konsepsional ditandai dengan penguasaan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan pernikahan. Pengetahuan yang harus dikuasai seseorang ketika akan menikah antara lain, pengetahuan tentang hukum agama, komunikasi dalam keluarga, pengasuhan anak, hukum negara, pengelolaan keuangan keluarga, dan lain-lain. 4. Kesiapan finansial. Kesiapan ini lebih dari sekedar nominal penghasilan yang kadang bersifat tentatif, melainkan kesiapan individu untuk hidup mandiri, sob. 5. Kesiapan sosiokultural. Kesiapan ini merupakan kemampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat secara kontekstual dengan memperhatikan budaya setempat sob, seperti gotong royong, musyawarah, menjenguk orang sakit, dan lain-lain. 6. Kesiapan fisik. Kesiapan ini diarahkan agar seseorang memiliki kesehatan yang memadai sehingga mampu melaksanakan fungsi sebagai suami atau sebagai istri secara optimal, baik fungsi reproduksi maupun fungsi-fungsi lainnya. Karena sebagian besar kita tidak mengetahui kondisi kesehatan secara tepat, maka upaya pemeriksaan umum pranikah sebaiknya dilakukan, sob. Selain semua persiapan tadi, penting bagi kalian untuk memperhatikan batas usia minimal untuk menikah sesuai dengan aturan pemerintah, sob. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batasan usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, idealnya nih, usia pernikahan yang paling baik bagi perempuan adalah 21 tahun dan bagi laki-laki adalah 24 tahun. Jadi, sebelum mengambil keputusan untuk menikah, kalian dapat melakukan hal-hal berikut, sob. 1. Mengenal lebih jauh calon pasangan. Ini penting dilakukan agar kalian tidak menyesal di kemudian hari. 2. Meminta pertimbangan pihak yang terpercaya agar kalian tidak salah dalam mengambil keputusan. 3. Meminta persetujuan orang tua. Ridho orang tua itu sangat penting untuk kebahagiaan di masa mendatang. 4. Berkenalan dengan calon mertua. Karena menikah itu menyatukan dua keluarga, akan lebih baik kalau kita juga mengenal keluarga calon pasangan. 5. Mengambil keputusan terbaik. Jangan terburu-buru ya.
Agar lebih siap menikah, kalian dapat membaca buku-buku pernikahan, mengikuti pelatihan pranikah atau kursus pranikah, bersilaturahmi dengan banyak tokoh untuk menggali pengalaman pernikahannya, sehingga makin banyak pengetahuan tentang pernikahan yang bisa kalian dapatkan, sob. Dengan begitu, kalian bisa mewujudkan kehidupan pernikahan impian kalian. Kalau gitu, kira-kira udah siap belum nih kalian untuk menikah? Jika kalian membutuhkan konsultasi persiapan pranikah, kalian dapat menghubungi Tessa Gadi IE di nomor 0877-1929-2111 melalui WhatsApp atau Telegram, dan di nomor 0274-565-003 melalui line telepon pada jam kerja. Selain itu, kalian juga dapat menghubungi Tessaga melalui Facebook dan Instagram di @tessagadie. Nah, di Tessagadie, kalian juga dapat mengakses layanan telekonseling gratis loh. Pesan ini disampaikan oleh Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.